Yang kami hormati Ketua Pengadilan Negeri yang kami hormati Ketua Pengadilan Negeri Madura, yang Kepala OPD dan Direktur BUMD Madura, yang kami hormati rekan-rekan wartawan. Terlebih dahulu mari kita ucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala kesehatan sehingga dapat bertemu di tempat ini dalam acara rapat purna DPRD Kabupaten Madura. Dapat diselesaikan. Tidak ada yang terhormat selanjutnya perkenankanlah kami menyampaikan substansi rancangan APBD Kabupaten Madura tahun anggaran 2023 yang dalam penyusunannya mendasari pada prioritas dan blok anggaran sementara PPS tahun anggaran 2023 sebagai berikut. 1. Pendapatan daerah. Rencana pendapatan daerah pada APBD tahun anggaran 2023 sebesar 1.810.109.617.000 rupiah dengan rincian sebagai berikut. Pendapatan asli daerah sebesar 300.310.862.000 rupiah. Pendapatan transfer sebesar 1.500.998.755.000 rupiah. Pendapatan transfer tersebut masih menggunakan prognosis tahun sebelumnya di luar THK dan bantuan keuangan provinsi. Selanjutnya akan disesuaikan setelah ada informasi resmi dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi Jawa Tengah. 2. Belanja daerah. Penyusunan belanja daerah mempertimbangkan prinsip efisiensi dengan tetap mengutamakan kepentingan masyarakat. Rencana belanja daerah pada tahun anggaran 2022 sebesar 1.850.196.117.000 rupiah dengan rincian sebagai berikut. Belanja operasi sebesar 1.191.000.000 beserta nota keuangannya dari Bupati Blora kepada Ketua DPRD Kabupaten Blora. Mbak bisa dijelaskan untuk rapat hari ini, Mbak? Rapat hari ini membahas mengenai anggaran tahun 2023. Jadi penyerahan nota tahun 2023, sehingga setelah ini nanti kita bahas sesuai dengan regulasinya, selesai pada waktunya, dan tahapan-tahapan tersebut sudah diatur. Betul. Target untuk apa namanya penetapan perda rencana? Ya paling tidak itu kita masih ada waktu sekitar 2-3 bulan lah. Tapi kan kita harus pas tahapannya. Jadi nanti itu kita selesaikan sehingga untuk 2023 pada tahun anggaran baru kita langsung bisa bekerja. Oh, oke. Untuk perbedaannya tahun 2003 kita ada kenaikan. Yang tahun kemarin sekitar 21, sekarang mungkin nanti bisa itu bisa 23 sampai 25. Ada kenaikan. Itu penambahannya dari unsur apa itu? Ya kita nanti kan ada dari pusat, ada dari penghasilan dari daerah kita tingkatkan. Satu contoh yang tadinya dia belum mencapai target pada tahun ini kita genjot untuk bisa masuk anggaran tersebut bisa untuk membantu pada masyarakat. Ojo lali lo di follow, like, ambil subscribe sosial media Tribun Muria.